Inilah kondisi salah satu kolam ikan koi milik salah satu pengusaha di Desa Mambelan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Deria. Halo, selamat datang kembali di Derians di Koi 89. Wah, kalau baca beritanya sih kasihan banget ya, cukup prihatin nih. Ada salah satu petani ikan koi, cukup besar loh farmnya. Gue juga gak tahu nih nama farmnya apa, siapa ownernya, sayang. Itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya kalau gak salah. Kalau gue salah, koreksi ya. Jadi ada berita, beritanya ini menginformasikan bahwa ada satu proyek bendungan meninting di Lombok itu jebol. Ya jebolnya karena curah hujan dan lain-lain, gue gak ngerti lah ya. Jebol, lalu airnya ini meluap menyerang rumah-rumah warga sampai ke salah satu farm atau petani ikan koi ini. Yang dampaknya itu membuat si mbak ini sebagai owner farm koinya nih, ya petani ikan koinya, tanggulnya jebol itu air meluap ke kolam-kolam dia. Sebagian ikan koinya akhirnya terbawa arus, hilang berarti. Sebagian lagi karena kolam-kolam koi itu yang banyak bercampur lumpur, jadinya ikan koinya mati. Menurut info, makanya mbak ini cukup emosi yang gue lihat. Jadi sebenarnya beberapa hari lagi itu dia baru mau manen ikan koinya dan kerugiannya katanya mencapai 1,5 miliar. Mbaknya pun marah-marah. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu ya beritanya. Kolam ikan koi ini menjadi keruh berbau, bahkan bercampur dengan lumpur akibat dari luapan air proyek bendungan meninting yang berlokasi di Desa Bukit Tinggi yang menerjang kolam ikan koi milik Nikadek Sri Dewi Danayanti pada Jumat 17 Juni 2022. Akibat dari kejadian itu, membuat Nikadek Sri Dewi Danayanti rugi sebesar 1,5 miliar lebih. Kerugian 1,5 miliar ini merupakan estimasi dari keberadaan atau jumlah ikan koi yang dipelihara di atas lahan seluas 1 hektaran. Ribuan ikan koi yang siap panen dan yang akan dikirim keluar daerah hanyut di bawah arus. Bahkan usaha yang sedang digeluti tidak bisa berjalan seperti biasanya. Terlebih masa pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Nah, itu berita itu teman-teman. Prihatin ya. Jadi buat yang kenal nih yang nonton konten gue ini, atau mungkin mbak ya langsung yang nonton untuk keluarganya, gue mewakili Derian dan penghobi kuda Indonesia, kita ngucapin turut prihatin ya mbak. Sabar, semoga nanti Tuhan Yang Maha Esa menggantikan rezekinya lagi dengan yang lain, yang lebih besar. Lalu kita mau ngebahas nih sebagai penghobi koi. Pertama yang gue bahas adalah, nah itu teman-teman, salah satu gambaran bahwa menjadi petani ikan koi itu gak gampang. Banyak resiko yang harus kita lalui atau kita hadapin. Pertama, cuaca. Cuaca yang berubah-ubah, pancaroba, membuat suhu air kolam itu berubah-ubah, bisa melahirkan banyak bakteri dan lain-lain atau penyakit ikan koi, bisa menyebabkan ikan koi kita mati. Dan banyak faktor lainnya ya yang bisa dihadapin dengan penghobi ikan koi. Salah satunya ya ini dia, yaitu bencana alam. Walaupun kalau menurut gue, kasus ini bukan bencana alam doang, tapi ada human error-nya. Di mana human error-nya, Yan? Padahal kan force major ya, namanya bencana, nggak ada salah siapa-siapa. Ini menurut gue pribadi ya, kalau teman-teman punya pendapat beda, silakan tulis di kolom komen bawah. Nggak apa-apa, kita beda pikiran sih, nggak masalah. Menurut gue pribadi, ini nggak bisa dikategorikan bencana alam, karena ini adalah sebuah proyek bendungan, meninting namanya. Proyek bendungan berarti proyek ya, belum beres ya bendungan. Tapi masih dalam tahap pembuatan. Ketika buat gue sih pemerintah ataupun pihak ketiga nih, atau BUMN yang ngebangun, ya bertanggung jawab penuh lah. Kenapa? Karena gimana juga dalam pembangunan, konstruksi yang mereka buat harusnya kokoh dan aman. Ketika terjadi jebol, mau itu alasannya curah hujan yang deras ke, mau katanya air lagi banyak aja ke debitnya, gak ada cerita. Harusnya sebuah bendungan itu pokoknya harus kokoh dari awal. Setiap kejadian ya harus tanggung jawab si pemilik bendungan, pemerintah, BUMD, pihak ketiga, kontraktor, gue gak tahu deh. Soal detail itu gue gak ngerti secara hukum. Jadi menurut gue memang itu tanggung jawabnya pemerintah.
atau tanggung jawabnya orang-orang itu yang punya bendungan. Jadi kembali ke soal tadi, ya itulah resiko pemilik atau menjadi petani ikan koi adalah ikan koi lu bisa mati akibat jebolnya bendungan atau ada masalah di air ataupun air sungai yang gak bagus parameternya atau beracun. Jika lu memiliki koi-koi farm atau kolam-kolam ikan koi ya, pembesaran dan budidaya di dekat mata-mata air. Karena emang teman-teman kita harus akuin beberapa petani ikan koi itu biasanya hidup dan membuat usahanya di dekat mata-mata air. Mata-mata air, mata-mata CIA kali ya, di dekat mata air, kayak dekat sungai, dekat gunung. Nah ini kan dekat bendungan ya di Lombok nih. Nah risikonya seperti ini, ketika tanggul jebol atau bendungan jebol, bahaya buat kolam-kolam budidayanya kita. Risiko petani ikan koi itu jadi cukup besar ya teman-teman. Itu resiko yang harus kita hadarin. Sekarang kita ngebahas soal kesalahan siapa nih. Boleh nggak sih dituntut pemerintahnya atau boleh nggak sih dituntut pihak ketiga atau kontraktor yang buat? Ya seperti yang tadi gue udah bilang ya, kalau gue pribadi sih harusnya boleh banget. Karena tadi di berita ada bapak-bapak, gue nggak tahu ini mewakili perusahaan atau mewakili pemerintah ya, atau mewakili BUMN ngomong seperti ini nih. Bahwa itu adalah murni bencana alam. Jadi artinya semua terdampak oleh bencana banjir itu termasuk kami. Ya, dampaknya kepada kami adalah beberapa alat kami terendam, kemudian hasil pekerjaan kami juga dibawa tergerus, dan kemudian air yang tergenang membutuhkan waktu untuk membersihkan. Meluapnya Sungai Meninting pada pekan lalu dikeluhkan pengusaha ikan koi di Desa Penimbung. Mereka menyatakan ketika air sungai meluap, kolam ikan koi miliknya menjadi keruh bercampur dengan lumpur. 15 meter. Bahkan tembok pembatas ambruk sehingga membuat ribuan ikan koi siap panen hanyut terbawa arus. Buat gue pribadi lu, jawaban itu nggak masuk akal. Karena harusnya si pembuat atau pemilik bendungan, siapapun pihaknya, gue nggak mau nyebutin lagi, ya harus bertanggung jawab penuh dong terhadap keamanan penduduk sekitar maupun tempat-tempat usaha yang ada di sekitar bendungan tersebut. Suka nggak suka? Gitu. Nah ini gambaran juga buat teman-teman. Jadi harusnya kalau lu punya kolam ikan koi atau farm atau tempat budidaya ikan koi dekat dengan mata air kayak sungai, bendungan, dan lain-lain, saran gue sih gimana caranya lu juga harus prepare juga membuat pintu-pintu air ataupun bendungan kecil yang masuk ke arah tempat budidaya kolam lu. Yang kedua, lu juga harus prepare dengan membangun kolam yang harusnya lebih di atas dari mata air tersebut. Misalnya sungai sumbernya, berarti kolam-kolam budidaya lu harus lebih tinggi sedikit. Toh lu masukin air sungainya, otomatis mau gak mau harus menggunakan pompa. Ya why not, itu untuk keamanan. Memang dengan membuat kolam-kolam budidaya rata dengan air sungai atau di bawah air sungai lebih menguntungkan, karena lu gak perlu pompa untuk mengalirkan air sungai tersebut ke kolam-kolam budidaya lu. Tapi risikonya seperti ini teman-teman, ketika tanggulnya jebol atau bendungannya jebol, kolam kita kelelep, tenggelam. Nah, hal-hal demikian ini sebenarnya sering terjadi ya, gak cuma soal hancurnya bendungan juga. Beberapa tahun lalu masih ingat gak? Soal yang di Jakarta, sampai Pulau Jawa kalau gak salah, yang mati lampu hampir 2 hari. Yang banyak banget penghobi ikan koi, ikan-ikannya pada mati semua. Ikan-ikan banyak yang mahal-mahal lagi. Itu PLN yang dituntut kalau nggak salah. Gue nggak tahu tuh kasusnya sampai mana. Diganti rugi kah atau enggak kah? Atau diganti rugi cuma berapa persen kah? Atau 100% kah? Gue nggak tahu nih. Kalau ada yang tahu juga tolong tulis di kolom komen bawah ya teman-teman. Gue juga mau minta diingetin nih. Nah, kalau luar negeri gue yakin banget ya. Kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat, yang disebabkan oleh aset umum atau fasilitas umum milik pemerintah ataupun pihak ketiga, itu sudah pasti banget kalau dituntut ya, pasti kalah tuh mereka, dan kita pasti diganti rugi dengan jumlah yang sangat besar. Nah Indonesia gue gak tahu nih gimana. Jadi teman-teman, ya hari ini gue cuma ngebahas soal konten ini karena gue bangun pagi ini dapat berita, wah cukup seru nih untuk dibahas dan diinformasikan bahwa ada satu teman kita petani ikan koi di Lombok yang emang lagi kena cobaan, ujian.
kolamnya hancur lebur, ikan-ikannya habis yang udah mau dipanen, dan kerugiannya hampir sekitar 1,5 M diklaim dengan dia. Jadi sekali lagi turut prihatin, yang mau jadi petani ikan koi harus bukan mikir-mikir ya, soalnya gue harus takut-takutin lagi, pikir-pikir lagi, gak perlu. Cuma harus prepare dengan baik, tempatnya harus disiapin dengan pengamanan-pengamanannya. Jangan cuma bikin, mikir untung nih bakal, enggak. Tapi harus dibikin caranya, oh siapin genset, siapin listrik cadangan, lalu tempatnya harus aman kalau dari sungai meluap atau tanggul jebol gimana, harus dipikirin dari sekarang tuh. Semoga kejadian ini bisa menjadikan pengalaman dan hikmah bagi kita semua yang belum memulai menjadi petani ikan koi. Jadi patut dipertimbangkan. Salam satu hobi, salam Nisi Gigo, cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Ya boleh masuk sampai sini aja kan. Ya biar ayam tahu. Biar ada kalian bersihkan. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.